Bagi tangani risiko penyelewengan kutipan tabung masjid dan surau, JAKIM wujudkan garis panduan khusus bagi pengurusan dana diterima. Anaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya akan perincikan. Anaf, silakan. Ya, Otto, Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penyediaan garis panduan tersebut direalisasi selepas sesi libat urus yang panjang bermula dengan kajian SPRM sejak 2018 dan telah dikemaskini JAKIM pada 2021. Kajian yang dibuat oleh pihak SPRM pada tahun 2018, situasi itu kita lihat angka laporan yang diterima oleh pihak SPRM dan oleh aduan awam semakin meningkat. Oleh itu, inisiatif ini kita ambil untuk kita bangunkan satu garis panduan sebagai panduan asas kepada semua negeri. Dan strategi yang kita gunakan sebagai tindakan berterusan melalui platform-platform yang ada bersama dengan pihak berkuasa agama di negeri, agar pemantauan dan pelaporan juga disediakan oleh pihak negeri bagi memastikan bahawa garis panduan ini terlaksana dan kajian yang berterusan untuk mengelakkan daripada berlaku lagi penyelewengan dan salah guna kuasa. Melalui usaha ini, JAKIM telah dianugerah apresiasi penambahbaikan tata kelola agensi APTA tahun 2023 oleh SPRM atas usaha berkenaan. Terdapat 9 elemen penting sebagai intipati garis panduan, antaranya merangkumi aspek kuasa memungut dan menerima wang, tata cara pembukaan dan pengiraan wang tabung serta urusan pelaburan. Pulau Pinang, Melaka serta Sarawak antara negeri yang telah menggunapakai garis panduan ini sepenuhnya. Urusan penceraian bukanlah sesuatu yang sukar jika diurus dengan baik. Justeru pasangan yang terlibat digalak mengambil khidmat runding cara bagi memastikan tata cara penceraian itu dapat dilaksana lebih teratur. Khidmat runding cara juga menawarkan kaunseling bagi menangani isu sosial keluarga Islam. Kerana orang nak bercerai ini, dia nak cepat. Jadi dia rasa datang ke jawatan agama, pergi hadir runding cara ini akan melambatkan dan menghalang dia untuk bercerai. Gunaan di jawatan agama ini, dia tak akan menghalang orang nak bercerai. Tapi akan menasihatkan supaya apabila nak bercerai itu, tata cara perceraian itu dapat dibuat secara teratur. Dan pihak-pihak mendapat hak masing-masing. Dan terutama ada perbalahan-perbalahan yang dapat diharmonikan bila datang ke perunding cara, dan kita boleh terangkan apakah peruntukan yang ada. Melalui kaedah berkenaan, pasangan perlu membuat aduan terlebih dahulu sebelum pegawai runding cara mencadangkan penyelesaian. Namun, pegawai runding cara tidak mempunyai kuasa untuk memaksa pasangan hadir jika tiada perintah dari mahkamah. Dakwah tidak terhad kepada ceramah atau tazkirah semata, malah penyebaran Islam itu merangkumi medium yang lebih luas dan kaedah penyampaiannya juga pelbagai. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, dakwah boleh disampaikan melalui seni dan sastra dalam menyampaikan mesej. Langkah itu sekaligus mengangkat martabat seni dalam Islam serta memperkukuh semangat dakwah melalui kaedah yang kreatif dan menyentuh hati. Kita akan mempergiatkan lagi, menyemarakkan lagi dakwah ini, dan dakwah yang kita ingin bawa pada hari ini adalah dakwah yang bukan stereotip tetapi dakwah yang dekat dengan masyarakat. InsyaAllah, Haiwal Agama akan menyemarakkan lagi dakwah negara, dan ingin saya tekankan di sini, sebenarnya di Malaysia ini sangat subur dengan dakwahnya dan Islam tidak terancam sama sekali. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Malam Puisi Antologi Sirah Nabawiyah yang diadakan bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Ibu Negara. Dakwah dalam kesenian ini merupakan salah satu cabang menerusi program Dakwah Negara 2024 Anjuran YADIM. Ia merupakan strategi serampang dua mata dengan menghayati keindahan bahasa disulami nilai dakwah. Ramai yang mula merasa tertarik dengan apa yang kita lakukan, yang khusus untuk puisi-puisi Islam. Yang ini kita akan mengadakan satu majlis yang lebih besar lagi dan lebih grand lagi, sebab kita nak timbulkan semangat keindahan bahasa yang menyentuh jiwa berkait dengan dakwah dan Islam itu sendiri. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Anaf langsung dari Kompleks Islam Putrajaya.
Pelaku bagi kes buli dan dera babit pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM sedang dikenal pasti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata siasatan mengenainya dilaksana Kementerian Pertahanan. Kementeriannya akan turut membantu siasatan seiring dengan gesaan Perdana Menteri untuk hapuskan gejala buli di semua institusi pendidikan. UPMN ini kerana mereka yang datang ke sini sebahagian dari sebahagian daripadanya juga akan menjalani latihan kadet, pegawai-pegawai kadet, dan pegawai kadet ini diletakkan pula di bawah ALK ya. Di sebelah pagi mereka pergi ke kuliah, sebelah petang sampai keesokan harinya di bawah ALK. Menurutnya cadangan bagi menempatkan warden dalam setiap dorm kadet-kadet berkenaan sedang diteliti. Susulan isu pelajar Malaysia didakwa terlibat sebagai tentera upahan asing konflik Rusia-Ukraine, Kementerian Pendidikan Tinggi akan membuat siasatan dan mendapatkan maklumat lengkap berhubung dakwaan berkenaan. Saya akan dapatkan maklumat dulu. Saya akan dapat maklumat dulu. Lepas itu kita akan maklumkan. Kita akan kita akan komen nanti sebab buat masa ini saya belum dapatkan maklumat secara lengkap dalam ini. Dan lepas itu kita akan buat kenyataan. Beliau ditemui di media selepas solat Jumaat di Masjid UPNM di Sungai Besi. Susulan peningkatan kadar kemalangan membabitkan kematian, JPJ laksana operasi khas motosikal tahun 2024 selama 2 bulan mulai hari ini. Ketua pengarahnya, Eddie Fadli Ramli berkata, operasi dilakukan di seluruh negara bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian. Tumpuan diberikan terhadap penunggang dan pemilik motosikal. Ini bagi memastikan pematuhan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Tambah beliau, penguatkuasaan secara berfokus ini bagi mengesan mereka yang gagal patuh peraturan jalan raya. Selain itu, orang ramai turut diseru membuat aduan salah laku pengguna menerusi aplikasi MyJPJ atau email tertera. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melaksana bayaran tanpa tunai sepenuhnya mulai 1 Januari 2025 yang melibatkan semua transaksi pembelian tiket di sektor Lembah Klang, Utara, Selatan dan Pantai Timur. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin memaklumkan KTMB ketika ini dalam fasa peralihan sehingga akhir tahun ini. Dalam tempoh fasa peralihan, pendedahan dan kesedaran kepada orang ramai akan diberikan khususnya warga emas dan orang kurang upaya berhubung peralihan mod bayaran berkenaan. Selain pembelian tiket secara tunai masih diterima di kaunter, tambah beliau, pelaksanaan inisiatif itu bertujuan membentuk masyarakat lebih cekap berdaya saing selaras dengan aspirasi kerajaan ke arah digitalisasi. Penuhi piawaian tertinggi dari segi kualiti, kebersihan dan pematuhan hukum makanan Islam. HWC Coffee kini antara pemegang pensijilan halal Malaysia. Pengiktirafan itu sekaligus mengukuhkan lagi jenama serta keyakinan pembeli. Oleh sedemikian, HWC Coffee bukan hanya memastikan semua produk HWC disahkan oleh JAKIM Malaysia, kita juga akan sama-sama melaksanakan nilai-nilai yang dipegang oleh JAKIM Malaysia. HWC Coffee hari ini turut melancarkan produk minuman baru dikenali Coffee Geisha Plus. HWC telah melancarkan sejenis biji kopi yang sangat berkualiti tinggi dan premium. Namanya ialah kopi Geisha Plus. Biji kopi Geisha Plus ini sangat berkualiti tinggi dan mempunyai karakteristik yang aromatik dan juga cita rasa yang sangat unik. Rasanya seperti berries dan buah peach. Turut diterkenal pelbagai menu makanan baru, antaranya garlic soy chicken wrap, fiery Korean chicken wrap, cheesy bolognese chicken wrap serta chicken bites. Menarik lagi, siri refresher delights menanti buat penggemar teh. Bagi menjalankan tanggungjawab sosial pula, memorandum persefahaman bersama Islamic Relief Malaysia dimeterai bagi penubuhan tabung Cup of Hope. Projek pertama
pertubuhan ini akan dilaksanakan mulai Januari 2025 untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dan sokongan tanpa mengira kaum dan agama. Sehingga kini, HWC Coffee mempunyai 71 cawangan di seluruh negara dan 2 cawangan di Brunei. Selain berfokus mengembangkan sayap perniagaan ke pasaran antarabangsa, HWC Coffee juga mahu mempromosikan perniagaan ini kepada usahawan tempatan.